Oatmeal merupakan menu sarapan populer yang mengandung karbohidrat dan serat yang tinggi. Cara menikmati oatmeal bermacam-macam. Bisa disajikan dengan aneka buah, susu nabati, hingga biji-bijian. Makanan rendah kalori ini memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Oat adalah makanan kaya nutrisi yang membantu menurunkan kolesterol dalam darah jika dikonsumsi secara rutin. Manfaat oatmeal untuk kesehatan jantung. Bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia yang akan jatuh pada 29 September mendatang, ada baiknya mengetahui 3 alasan mengapa oatmeal baik untuk kesehatan jantung kita. Yang pertama, oatmeal membantu menurunkan kolesterol. Kolesterol diperlukan untuk membangun sel-sel sehat dalam tubuh. Namun kadar kolesterol yang terlalu banyak menyebabkan timbunan lemak di pembuluh darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, menurunkan kolesterol sangat penting untuk kesehatan jantung dan disitulah peran oatmeal. Oat beta-glukan, serat larut yang ditemukan dalam oatmeal, merupakan komponen aktif utama yang bertanggung jawab memberikan efek penurunan kolesterol. Yang kedua, oatmeal kaya nutrisi yang dibutuhkan jantung. Oatmeal adalah sumber nutrisi yang membantu menjaga kesehatan jantung tetap optimal. Setiap 100 gram oat mentah mengandung 390 kalori, 66 gram karbohidrat, 11,5 gram serat makanan, 17 gram protein, dan 7 gram lemak. Dalam porsi yang sama, oat juga memiliki vitamin B1, B5, serta beberapa mineral yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jantung seperti zat besi, magnesium, mangan, fosfor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, oatmeal membantu penurunan berat badan dan melindungi jantung. Kebiasaan makan yang tidak sehat, kolesterol tinggi dan kelebihan berat badan saling berhubungan dan secara langsung mempengaruhi kondisi jantung. Mereka yang ingin menurunkan berat badan dan pasien jantung dianjurkan untuk memakan oat karena mengandung serat yang tinggi. Kandungan serat ini membuat kita merasa kenyang lebih lama dan cocok membantu penurunan berat badan. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal Tipi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.